tanya nggak apa-apa kan? Oke, boleh. Ini bukanya tiap jam berapa ya, Kak? Jam 9:30 paling. Oh, sampai jam? Habis, nggak habis. Oh, jam 3. Aja. Oh, iya. Sampai jam 3. Jam 3 doang paling. Ini apa aja yang dianuin, Kak? Gado-gado sama apa? Gado-gado aja paling. Ini sayurnya apa aja yang dipakai? Semua ada yang campur, labu, pare, sayuran semua. Semua lengkap ya? Iya. Terus kalau hari libur gini banyak yang beli? Kalau hari libur gini paling di bawahnya dikurangin, Bu. Karena kantor pada tutup kan, pada libur. Oh, yang ramenya hari kerja ya? Iya. Kalau liburnya hari apa aja? Libur kadang tergantung sih gimana kita pengennya. Kalau capek aja. Iya. Ini satu hari, kalau pas lagi hari kerja, paling banyak berapa porsi, Kak? Tergantung sih. Kadang paling banyak berapa? Paling banyak? Paling 70, 80. Oh, sampai 70 ya? Iya. Kalau orang pernah beli, paling banyak berapa kalau ada yang pesan atau apa gitu? Pernah ya? Pernah. Yang borong gitu ya? Ada. Pernah sampai berapa, kan? 30 kali. Oh, sampai 30? Iya. Oh. Ini mulai jualannya mulai kapan, Kak? Udah lama sih. Udah lama. Cuman dulu ikut orang dulu. Oh iya. Kalau di sini berapa lama? Ada 5 tahun ya? Di sini ada 9 tahunan. Oh, lama ya. Iya. Sebelumnya di mana, Kak? Sebelumnya di Rawamangun. Jualannya juga? Iya, ikut orang, ikut saudara. Oh, ini punya sendiri atau? Kali ini alhamdulillah punya sendiri. Ya, sendiri sudah ya. Iya. Orangnya sendiri dari mana? Kuningan. Kuningan? Iya. Jauh ya? Lumayan, deket lah Kuningan Cirebon. Berarti kalau pulang kayak mana, sebelanja kali gitu? Tergantung. Oh, pas lagi mau ada keperluan pulang ya. Oke, Kang, dicobain dulu ya. Iya, pas siap. Sukses ya. Oke. Teman-teman, ini kita sudah pesan gado-gado, teman-teman. Satu piring gado-gado, ada lontongnya, kemudian ini ada taburan bawang goreng, dan ini sudah sayuran lengkapnya, ada toge, ada kangkung, ada juga jagung, teman-teman. Dan ini ada satu butir telur dan kerupuknya. Nah, ini pedas ya, teman-teman. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget, pedas, pedasnya galak banget. Kerupuknya kriuk, terasa bumbunya bawang putih dan ulekan kacang, wangi banget. Ya, pasti ya. Ini wangi khasnya bumbu gado-gado. Mantap nih. Ini bumbunya lumer di mulut. Ada juga jadi santimun. Padu dengan ini telurnya, bikin mantep. Oke, ini kita lanjut, teman-teman. Ini kita makan tahunya juga, ini bawang gorengnya gurih dan kriuk, bumbunya mantep, udah tempe tempe juga. Kalau ulen-ulenin pakai bumbu kacang, dan mantap. Mantap, teman. Bumbunya mantap, mantap dan wangi. Wanginya kacang, bumbu gado-gado. Teman-teman, alhamdulillah ini kita udah beres menikmatin gado-gado yang hari ini. Nikmat banget, teman-teman. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire.
rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Stop as we shout from the top.